Anaknya tak tahu kalau tukang paket itu adalah ayahnya, pulang dari perantauan nyamar jadi kurir. Rasa capek, rasa rindu terobati bila melihat anak yang disayangi yang telah menunggu kepulangan sang ayah dari perantauan. Apalagi jika mendapat kejutan dengan pulang tanpa memberi kabar terlebih dahulu, kesan yang dirasakan sangatlah berbeda. Seperti dalam video satu ini dari unggahan salah satu media sosial di akun @denbagus1992, seseorang ayah yang diberi kejutan anaknya yang lama tak bertemu, ditinggal ayahnya merantau keluar daerah. Tidak tanggung-tanggung sang ayah ini nyamar jadi kurir, pakai masker, pakai helm dan kacamata hitam agar penyamaran tidak diketahui anaknya. Setelah barang paketan diterima oleh anaknya, ia sama sekali tak curiga kalau kurir itu ayahnya. Barulah sang ibu kasih tahu kalau tukang paket adalah ayahnya. Lalu anaknya barulah sadar, langsung berlari sambut pelukan dari sang ayah. Kebahagiaan yang lama ditunggu sang ayah dan anak terobati dengan pulang dari perantauan dengan selamat. Berbagai reaksi para netizen ikut menuliskan beragam komentar. Ikut terharu tak terbayangkan kebahagiaan sang anak bisa berkumpul dengan sang ayah, pahlawan keluarga, tulang punggung keluarga.